Pertama kejadian kan tanggal 4, jadi tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari ini ada kelompok itu datang yang mereka mencurigai bahwa 15 pekerja yang akan membangun kantor bangunan puskesmas di Paro itu ada anggota TNI atau BIN di dalam. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan terhadap warga yang membangun puskesmas. Namun setelah dibangun memang ada 5 orang yang tidak ada identitasnya, ID card-nya. Nah sehingga mereka nahan dan informasi itu sampai ke kami. Sehingga kami meminta kepada Kapolres berkoordinasi dengan Bupati. Karena kami tahu ini watak mereka untuk segera dievakuasi, dikeluarkan dari Paro karena kami tidak mau ada pembantaian. Lanjutan dari pada kejadian tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 kita sudah susun rencana rapat di Timika. Apabila nanti pesawat masuk, kita akan bawa keluar para pekerja ini. Namun pada saat tanggal 7 kemarin masuknya pesawat membawa ada 5 warga sipil yang orang Paro. Itu akhirnya mereka setelah turun, pesawatnya ditahan, tidak boleh terbang karena mereka juga mungkin mencurigai akan kita evakuasi keluar. Warga masyarakat yang tadi 15 pekerja itu sudah diamankan oleh Bapak Pendeta. Kami memang sangat berterima kasih pada pendeta. Karena tahu ada kejadian itu langsung dibawa keluar para pekerja karena takut ada korban para pekerja. Mereka sudah keluar dulu baru ditahanlah pesawat dan termasuk pilot. Nah, pilot ini sementara memang masih tidak jauh dari Paro. Kita, saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kingmi. Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro, itu kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan. Upaya maksimal kami akan selalu lakukan untuk bagaimana bisa mengembalikan pilot itu. Nah, kami minta waktu, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Panglima dan Bapak Kapolri, kami selaku pelaksana di lapangan, saya dan Bapak Pangdam akan melaksanakan apa yang merupakan kebijakan pemerintah, perintah dari pimpinan kami untuk kita segera paling tidak bisa mengevakuasi pilot yang sampai ini belum kembali.